seorang pria tua dihakimi warga karena statusnya yang memprovokasi masyarakat untuk membenci agama Islam. Dalam video yang beredar luas, pria tersebut terlihat tanpa mengenakan baju. Pria yang dikeroyok itu diduga adalah pemilik akun Twitter Apolinaris Darmawan yang kerap menuliskan kebencian terhadap agama Islam. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @dorbei, Minggu 9 Agustus 2020, pria berambut putih tersebut tampak diserbu oleh gerombolan warga. Seorang petugas tampak berdiri di samping pria itu untuk menenangkan warga. Akan tetapi, aksi massa yang dilakukan di malam hari tersebut sudah terlanjur memuncak. Para warga tampak meluapkan emosinya dengan melontarkan kata-kata kasar kepada pria yang saat itu tak mengenakan baju. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Ya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Nanti Pak, jangan lupa masa di jalan, nanti aja di kantor, Pak. Petugas pun membawa pria itu ke kantor polisi untuk diamankan. Amarah warga itu memuncak diduga karena tersulut oleh cuitan-cuitan yang ditulis oleh pria itu dalam akun Apolinaris Darmawan. Dalam akun Twitter @darmawan220749 terdapat sejumlah cuitan yang membahas soal agama Islam. Tak hanya berupa cuitan, akun itu juga membagikan konten YouTube yang berisi pernyataan pemilik akun sendiri dalam sebuah video. Salah satu video yang diunggah oleh akun itu berjudul Buang Islam dari Indonesia.